Halo, nama saya Diki. Di sini saya akan menggambar AutoCAD tugas ke 4. Yang langsung saja, yang materi pada hari ini itu kulir dalam. Atas. Ini. Situ sih berarti. Nantinya. Saya masuk ke mesin, kita lihat default Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang properties, Prabowo. step up, Ini saya akan kita mengerjakan tugas sama atur check dari upnya semuanya. Pem. Di sini 50 Tugas 5 juga. ini tuh ulir luar dan ulir dalam. Okay. Seperti ini Properties, mungkin nanti desainnya kurang lebih. parameters, asumsi 50 min 60. Oke, saja. Di sini kelihatan agak jauh. Tak setting ulang parameternya. Saya ganti ke angka 5. Oke. Dan setengahnya nggak Oke. ada, Bang. Kita masuk ke drill. Di sini Mana kita pakai drill yang mana mana ukuran mana 20 garis tengah apa toket kalau misalnya full drill kedalaman bentar tunggu ini min 20 ter oke. Sudah di sini kita masukkan ulir dalam, kita pilih ulirnya menggunakan M20, threadnya diameternya 5, Masih dulu. panjangnya Dulu bisa min 20 kan. Oh puluh iya nih. satu agar ininya buat garis-garis di sini di mana? Apanya? Itu yang di mana itu? Sini ya. Double ini ya. Ini diameter Ini yang diameter makan ke dalam sini ya. Ya. yang major itu diameter yang paling gede. Yang besar ini. Itu minimalnya lu bikin itu tadi berapa? Ini 20. 20 berarti yang dia minornya 20 itu 22 kalau nggak 21 Dua-dua ya. ya boleh yang itu Lima. jangan 20 sesuai diameter yang dulu tadi. Sudah tidak ada ya. Oke. Itu ganti yang jangan terlalu kecil. Mana ini? Parameter itu lead-nya. Thank you. Kita langsung saja ke Enggak muncul kamu penggunaannya. F9. Mulai Oh. loading. Pintar.
Ya kan dibantu sama bapaknya yang udah disugar. Disugar. View, view. Yo, lagi bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rumah. Saya akan mengerjakan tugas master plan dan mata kuliah Bapak. Tugasnya itu tugas ke-5 untuk kulir luar dan kulir dalam. Biasanya seperti inilah kira-kira tugas ke-5, kulir luar dan kulir. Aduh, ngelag lagi. Cuy. Kalau lihatin codingannya di mana sih? B1. Terus? Ya udah klik aja B1. Sudah. Mana? Bukan di situ itu. Cari aja yang B1. Di atas di pilihannya itu di tabel itu ya. Yang bawah. Bukan. Tabel yang ini. Ya, cari G1. Ini G1. Ya, terus klik. Itu centangannya. Mau lihat ke mana aja. Dan ini codingannya walaupun ini itu saja yang saya dapat jelaskan.